Salam sejahtera, selamat datang ke MFL Challenge Cup. Suku akhir yang kedua selepas aggregat. Pertembungan di Pulau Pinang memperlihatkan 2-1 kelebihan untuk Pulau Pinang Suni Saad. Ketika itu antara penjaring, begitu juga dengan jaringan yang berjaya dilakukan oleh Hadin Azman selain jaringan tunggal untuk pasukan hari ini FT. Antar ke depan untuk mencari larian daripada Zulkifli yang saya jangkakan sebentar tadi. Oh, satu jaringan yang dapat dilakukan tanpa kita sedari. Dalam sekelip mata, 4 minit saja diperlukan. Wow, hari ini FT berjaya menyamakan kedudukan. Kita dapat lihat bagaimana Azfar Arif dikejutkan selepas 4 minit sahaja. Jaringan yang dapat dilakukan di sini. Kita lihat ulang tayang sebentar lagi. Badrul Hisham yang meledak. Dan mereka baru memulakan fasa serangan yang kedua yang kita dapat lihat. Sentuhan yang baik Alif Ikmal Rizal, namun dihadiahkan saja kepada hari ini FT. Peluang untuk serangan balas Fikri Shah dari sebelah kanan. Masih lagi Fikri lincah gerakan pemain ini. Percubaan daripada Fikri dapat dinafikan. Kelincahan yang dipamerkan oleh Fikri Shah setakat ini. Pemain muda yang sedang meningkat naik, cuma berusia 22 tahun. Pemain paling muda dalam skuad hari ini FT. Berasal daripada Johor, bekas belia dan piala presiden untuk pasukan Kuala Lumpur. Lihat bagaimana dia gerak ke kiri dan ke kanan untuk mengelirukan barisan pertahanan Pulau Pinang. 13 minit. Sekali lagi Fikri di sebelah kanan yang merupakan masalah besar. Percubaan jarak jauh. Baik kali ini. Hampir saja dapat menewaskan Azfar. Tapi sedikit saja melewati palang gol daripada Zulkifli. Zulkifli juga seorang pemain yang merupakan tonggak utama. Asalnya dari Kelantan, bekas pemain pasukan Perak UiTM Kelantan United. Berusia 26 tahun, 13 gol di liga. Dalam saingan MBSB, kejohanan MBSB itu dalam Liga M3. Inilah peluang terbaik sebenarnya, waktu terbaik untuk pasukan Pulau Pinang melakukan jaringan. Cantik. Oh, peluang sebenarnya untuk Rafael Vitor yang jelas, agak jelas disia-siakan. Entah bagaimana jaringan tidak dilakukan di situ. Kita lihat sekali lagi bagaimana kedudukan Rafael Vitor. Dihantar sekali lagi ke dalam kawasan penalti. Tandukan yang baik, jaringannya dilakukan. Pulau Pinang sudah pun bertanyakan beberapa soalan. Dan siapa lagi kalau bukan kapten mereka, Rafael Vitor. Menggunakan segala ketinggian dan keupayaan di udara itu untuk memanfaatkan peluang. Delivery yang dilakukan oleh Farishah dari sebelah kanan. Dan peluang seumpama itu tidak akan disia-siakan. Lihat sekali lagi. Melonjak dengan begitu baik, melakukan satu tandukan untuk menewaskan Yuganis. Ke arah Fapus. Mungkin dia tidak dapat menjangkakan kedudukan gawangnya. Karim Muhaimin nampak gaya ini akan mengambil sepakan percuma ini. Situasi bola mati. Kita tahu kemampuan Karim Muhaimin daripada situasi-situasi seperti ini. Cubaan baik daripada Khairil, dapat diselamatkan Azfar. Melakukan tepisan ataupun bertahan terlebih dahulu sebelum genggam semula. Kerana rembatan itu cukup. Satu lagi peluang menerusi situasi set piece untuk hari ini FT. Dikeluarkan oleh Sony Saad. Dalam kawalan Lukis Warren, cukup baik dalam kawasan sempit. Percubaan, oh, cantik. Khairil Muhaimin dalam kedudukan di mana dia dapat mengembalikan zaman kegemilangannya dengan percubaan-percubaan seperti itu. Datangnya Lukis Warren ke sebelah kiri adalah Matyo.
Nurshan Idlan Talha pada ketika ini. Switch ke sebelah kanan. Peluang untuk Karim Muhaimin dalam kawasan penalti. Bagaimana kedudukan? Gol penyamaan berjaya dijaringkan. Karim Muhaimin. Siapa lagi kalau bukan dia? Adakah Durkesh Warren ataupun Karim Muhaimin di sini? Kita dapatkan kepastian. Wow. Kita jangkakan seolah-olah sudah pun tamat. Namun daripada situasi yang cukup baik dan kelekaan barisan pertahanan pasukan Pulau Pinang, beberapa pemain gantian yang masuk berganding sesama sendiri untuk mencipta peluang ini. Tanush kepada Mat Yeo. Mat Yeo switch ke sebelah kanan. Dan kemudian dia nasib Basharuddin. Sentuhan Khairil Muhaimin untuk melepaskan diri. Cukup klinikal dalam situasi seperti itu. Satu peluang, satu gol dalam kawasan penalti. This is Khairil Muhaimin. Menewaskan Azfar Arif. Permainan Alif Ikhmarizal. Ini adalah Al-Faisal Al-Hafiz Harun. Sentuhan daripada Sony Saad, Usmani Fahni pada ketika ini. Pinang mengatur gerakan Alif Ikhmarizal dalam kawasan penalti. Oh, percubaan yang baik. Namun ketenangan yang dipamerkan oleh Yuganis. Walaupun dia menjangka near post, tetapi peluang untuk Pinang memanfaatkan peluang seperti ini. Bahaya kedudukan. Oh, Alif terlepas. Alif! Dan akhirnya dia dapat melakukan jaringan. Alif Ikhmarizal. Beberapa kali sudah pun peluang terhidang untuk beliau. Dan akhirnya, percubaan kali kedua dapat dimanfaatkan. Masih tiada senyuman daripada Chong Yifat. Dia agak jelas dalam permainan dengan Adriano dan Sony Saad sebentar tadi. Beberapa kali dia bebas. Bola tidak sampai kepada beliau. Tapi kali ini apabila menerima peluang itu, dia tidak mensia-siakannya. Memperdayakan terus Yuganis di bahagiannya pos. Percubaan pertama yang tersepak angin dan percubaan kedua itulah. Khairil Muhaimin. Bahaya kedudukan Tanush. Oh, hampir saja dia dapat melakukan jaringan. Tetapi sentuhan itu tidak mempunyai kelajuan. Dan sekaligus mudah untuk Azfar Arif. Sekali lagi Pinang melarikan diri. Haziq Kutiaba. Dorongan yang baik untuk Sony Saad. Dan itu dia, game over. Game over untuk hari ini FT. Kerana momen yang ditunggu-tunggu untuk Pinang dapat dijelmakan Sony Saad. 117 minit terpaksa mereka harungi sebelum tidak ada keraguan sekalipun untuk Pinang mara ke separuh akhir dengan kelebihan aggregate 5-3 pada ketika ini. Baki 3 minit dalam masa tambahan. Terlihat sekali lagi bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Haziq Kutiaba. Dilorongkan di hadapan Sony Saad yang cukup klinikal daripada situasi seperti itu. Gogi yang masuk impact serta merta lorongan kepada Sony Saad. Asnan sekadar mengeluarkan bola dari kawasan permainan dan whistle dibunyikan oleh Amiruddin. Dan keputusan muktamad di Stadium Majlis Pembandaran Selayang hari ini FT2, Pinang 3. Sekian saja.